tahulah kau tu ada lah hina orang macam orang dekat YouTube tu. Aku tak baca komen dia tu. Bila? Aku tak buat apa dah. Serius tu, aku tak ada buat apa-apa pun. Aku rekod pun tak ada. Ya Allah. Hello guys, welcome back to my channel Shazali. So kali ni kita bersama lagi prank call. So kali kita ke prank call Spider Boy sebab hok prank call part 1 tu prank dah ya, tapi kita prank hok apa ni? Apa kata prank video apa semua. So kali ni kita ke prank kita ya kita ajak balas dengan dia ke apa. Kita nak ajak dia hina-hina hok hina-hina. Kau buat itu ke apa? So, kita balas dengan dia. Sebab dia ni, walaupun dia pernah prank, dia ni mudah percaya dengan dia. Ya. Sekarang kita pakai prank dia. Terus, okay. So, kita call dia dah. Okay. Akak lah. Ya, orang yang akak tu. Aku tak akak saya ni. Azizkau? Azizkau, saya ada? Waalaikumsalam, Masad. Tak, aku nak tanya something eh. Silakan. So, kau apa? Hina orang tu? Mana ada hina bodoh? Siapa cakap bodoh? Siapa cakap yang bodoh? Kau ada hina. Kau yang asyik tengok story yo. Mana ada hina orang bodoh? Tak. Kau ada hina dong kau kata. Kau kata. Kau macam aku. Tak sekarang ni kan. Aku kena buat sekarang ni. Kau diam. Tak aku tahulah kau tu ada lah hina orang kecam orang dekat YouTube tu. Aku tak baca komen dia tu. Jom. Kau ni dah lebih ni. Aku dah ajak aku tanya Razin. Oh, let's go. Engkau hina orang yang main Minecraft tu. Kau kata view dia dalam 10. Kau view pun. Kau jangan hina orang tu. Kau sedar dia dulu. Itu nanti bodoh. Aku tak hina dia sumpah. Tak sekarang ni ya. Tak sekarang ni kan. Ya Razi main Minecraft ke? Tak ada. Sekarang ni kan. Asal kau? Tak asal kau nak hina orang? Aku tahu ni, aku ada satu phone. Kalau aku buat prank kan, datang mana celahnya kamera. Aku buat itu pun guna guna benda yang tu. Habis sekarang benda tu dah rosak dah. Macam mana aku nak buat? Menipu lah kau sumpah ya weh. Menipu dah kau. Tak, kali ni aku tak menipu. Kau yang ni orang sekarang ni. Tak ada. Kau yang hina aku sekarang ni. Tak, aku tak hina kau. Masalah sekarang. Kau hina orang. Kau tahu tak? Masalahnya kau hina tu member aku. Betul. Tak, sekarang ni asal kau nak hina. Tak, aku nak tanya asal kau hina. Bodoh. Salah sekali. Kita kau sampai rapat. Tak asal kau nak hina bodoh. Kau ni yang tiba sunnah ni betul. Hari tu kau nak prank call aku, sekarang ni kau nak prank call aku lagi. Aku dah macam-macam kau. Aku pula, ni aku ikut juga ni. Ya tak ikut sekarang. Kau nak suruh aku kita WC dulu ke masalah sekarang ni. Asal kau hina dia?
kau kata video aku nak kau putih biar dekat video call. Aku putih kan, putih kan? Ha, pada, tadi macam nak buat rekod. Aku hati lah dengan kau. Kau tiba-tiba kalau aku kau tanya, weh, kau ina, kau ada ina. Lepas tu bila aku cakap tak ada, kau lagi besar-besar. Kau faham? Aku cakap tak ada, tak ada kan? Tak, masalahnya memang kau kata tak ada, tapi masalahnya kau tak ingat kau kena orang. Aku nampaklah sendiri komen tu. Sampai member aku. Member kau tahu tak kau hina aku pasal tak sabar. Woi, tu tak. Masalah sekarang butuh. Okey, kau lain sekali. Kita buat sampai di koyak. Weh butuh, sampai dia blok aku. Ya Allah, sampai dia weh, dia blok, sampai dia blok. Ya Allah, datang dulu. Geng, Spider dia belok lagi. So kita minta dengan Razin untuk suruh. Weh, Razin. Ya Allah. Weh, aku kan pernah Spider yang terhina orang-orang buat itu. Pas tu, ya Allah. Weh, dia belok aku weh. Suruh yang belok aku weh. Segoyang unblock aku tu, ya Allah. Dia block aku tu. Haa, segoy dia unblock. Sekejap. Okay. Kalau anda beritahu. Tadi, Razie, dia message aku. Dia suruh aku unblock kau kan. Aku unblock kau. Ya, aku call dia. Kau tahu apa unblock kau buat aku? Dia cakap, kau prank aku. Aku dah agak, kau prank aku. Bila? Aku tak apa-apa dah. Aku dah agak, kau prank aku. Bila, ya Allah. Serius tu, aku tak ada buat apa-apa pun. Aku rekod pun tak ada. Ya Allah. Tak sekarang ni kan. Asal kau nak ini orang tu? Ada, kau yang hina aku. Tak, aku. Tak, masalah sekarang. Aku tak prank kau. Kau prank call aku, aku tahu. Kau tak prank. Tak, tapi sekarang ni kan. Prank dia tak mestinya tak rekod juga. Tapi masa sekarang, tolonglah. Asal kau ni? Eh, aku tak cari pasal. Tak, yang cari pasal dulu sekarang ni. Kau yang cari pasal dulu. Kau, aku cakap ada benda jatuh sebab kau lah. Tak sekarang ni kan. Benda tu ada apa? Aku tengok sendiri. Lepas tu bila aku cari balik kan. Bila aku cari balik kau dah delete komen tu. Sekarang kau screenshot lah komen tu. Kau tu. Tak, masalah sekarang. Dengar ni. Kau hina tu kau seorang tau. Ramai tau. Yang main Minecraft, yang buat Minecraft. Oh, Indong pun kau hina. Apa tah lagi orang Malaysia eh? Tak, kau jangan main gitar tu. Aku kata betul ni weh. Oi. Aku tak ada apa kau cakap. Aku tak masalah kau memang hina orang kau tahu tak? Tak masalahnya. Eh, nasi kau delete lah komen tu. Kalau tak aku screenshot yang mampus kau tu. Eh, kau screenshot lah. Aku nak kau screenshot. Aku putih lah. Tak, tapi yang masalah sekarang. Tapi masalah sekarang. Komen tu kau dah delete sebab kau nampak apa pasal kita. Kalau kau main sebuah fitnah orang tanpa bukti yang kukuh. Lepas tu kau main cakap dia, kau dah dosa tu. Kau fitnah orang tu lagi tambah dosa besar tu. Kau fikir weh, aku cakap weh. Aku cakap macam tu, dah berapa kali aku nak cakap cakap kat kau tu. Kau dah lah tiba, ada YouTuber. Kau dah memang tiba, YouTuber. Tahu tak? Aku pernah buat konten lah kau call aku macam ni kan. Lepas tu kau cakap pina orang, apa kau ni? Memang salah benda tu. Nak nasi kau delete lah komen tu lah. Kalau tak mampu tu kau dah. Okey aku sekarang ni aku tak ada. Aku tak, kau cakap banyak lah, aku tak pernah lah. Okey, sekarang kau screenshot sebab aku tak pernah delete benda tu. Sebab aku tak pernah delete benda tu. Sekarang kau screenshot. Dan benda tu kau dah delete. Aku tak pernah sumpah. Sumpah. Tak, siya. Kau dah delete komen tu. Ayah. Tak, aku tak delete. Aku nak screenshot sekarang. Macam mana aku nak screenshot kalau kau dah delete komen tu? Kau dah lah kau kata. Aku ada nak baca kau kata. Kau kata macam ni. Asal dong kau buat video mikro tak bad. Boring tu kau kata macam tu. Kau dah tak baca ke? Dah lah member aku tu. Kau jujur sekarang ni sudah aku buat ni laporan polis. Aku lapor polis sekarang.
mungkin video prank kau kali ini tak cukup menjadi masya Allah. Spider kamu ini. So gang, thank you for watching this video. So kalau kau suka lagi, kau boleh apa? Komen kau nak prank, nak suka prank siapa lagi. So apa-apa. Subscribe.